Cik. Apa kabar? Boleh saya tanya beberapa soalan? Iya, boleh. Makan apa sekarang nih? Makan pinang saja. Siri. Ini? Iya. Yeah. Siri, kapur, gamin. Hidup. Berapa lama sudah tuh makan? Baru-baru juga lah. 4 tahun. 4 tahun. Nah, dari kecil lagi. Buat kapur, baru 61 tahun. Masih tahukah pinang siri dengan kapur ini dia boleh menyebabkan kanser mulut? Entah. Tidak. Belum pernah dengar. Masih tidak tahu. Kanser mulut tuh ketumbuhan dalam mulut yang tidak normal. Ibu pernah dengar apa tuh kanser mulut? Iya, pernah. Pernah juga? Tidak pernah nampak lah. Tidak pernah nampak lah. Jadi hari ini saya akan kasih tunjuk ya. Sebenarnya kanser mulut dia nampak macam ni. Ini apa itu siri? Ya, ini sebabkan siri suntil ni. Mula daripada putih-putih atau putih. Warna merah lah. Nah, ini. Ini lagi yang besar. Ya, ini memang teruk ni kan? Sekarang kalau nampak ada rasa lebih memahami lah apa itu kanser mulut kan? Klinik gigian ke ya, sana? Ya. Kalau makcik ada jumpa yang tidak normal dalam mulut, cepat-cepat pergi klinik gigi sana. Kalau makcik ada masa, makcik pergi periksa ya. Wah, baguslah. Boleh buka terus. Okay. Takut pula saya. Kalau bawa berbayar dengan kita buang. Pasal bukannya bikin kenyang. Kanser mulut adalah ketumbuhan yang tidak normal dalam kawasan mulut. Ia boleh berpunca dari dalam mulut atau daripada perebakan dari kawasan lain tubuh. Kadang-kadang bila terdedah kepada faktor-faktor berisiko, akan berlaku perubahan genetik pada sel setempat. Kesannya sel-sel baru ini mula membahagi tanpa berhenti ataupun di luar kawalan. Sel-sel tambahan ini adalah tidak normal dan dipanggil tumor. Faktor utama yang boleh menyebabkan risiko untuk kanser mulut adalah amalan ataupun tabiat mengunyah sirih bersama pinang, tembakau, kapur dan gambir. Penggunaan tembakau sama ada dalam bentuk merokok, cerut, pipe ataupun mengunyah tembakau boleh menyebabkan kanser mulut. Pengambilan minuman alkohol yang berlebihan dan pendedahan kepada cahaya matahari yang berlebihan adalah antara risiko yang boleh menyebabkan kanser mulut. Kebanyakan pesakit datang untuk mendapatkan rawatan apabila kanser mulut telah berada pada tahap kritikal. Oleh yang demikian, dapatkanlah saringan kanser mulut di mana-mana klinik pergigian, terkurang-kurangnya setahun sekali.